Oke teman-teman, kita udah sampai di penyeberangan. Ini menuju ke arah Kaliampuk ya bang ya? Sana Kaliampuk. Jadi nanti kita akan mau nyebrang pakai ini. Satu orang aja nggak apa-apa? Oh langsung jalan ini berarti? Oke. Ini Sungai Kapuas ya? Ini Sungai Kapuas yang kita lihat ini di depannya. Nanti kita nyebrang ke sana. Jadi tadi kita berangkat dari sana. Ada namanya penyeberangan Sukalanting, mutar. Terus ketemu ada transmigrasi di sana, di Rada. Balik ke sini lagi, nyebrang lagi ke arah sana. Jadi muter-muter. Udah jalan. Oke, kita turun dulu di sini. Jadi memang gini, di Kalimantan Barat ini kita sering temui sungai-sungai besar, termasuk ini yang ke sana itu namanya Sungai Rada. Nah, ini yang ke sana itu namanya Sungai Kapuas. Jadi ini kita akan menyeberangi Sungai Kapuas untuk ke depan sana, namanya ada Kampung Kaliampuk. Perjalanannya kita harus melalui jalur sungai. Saya kurang tahu ada tempat lain mungkin yang bisa dilewati untuk sampai ke perkampungan Kaliampuk sana. Tapi kebanyakan untuk warga sini untuk sampai mau keluar masuk gitu ya, mau sampai ke Pontianak juga harus melewati jalur sungai. Kalau misalkan mereka mau langsung ke Pontianak melalui jalur sungai, kita tinggal ngikuti Sungai Kapuas ini sampai ke arah Pontianak. Kata mereka daripada kita menggunakan jalur sungai, kita mending jalur darat, karena kalau misalkan menggunakan jalur sungai itu akan lebih lama lagi sampai ke Pontianak. Kira-kira sekitar 4 jam atau 5 jam gitu. Kalau jalur darat paling sekitar 2 jam. Oke, ini kita udah sampai di perkampungannya. Makasih ya. Kaliampuk ya sini ya. Oh, jadi nanti masuk sana itu udah banyak rumah-rumah warga. Bang mana? Bang PI. Jadi ini sekarang lagi ada acara bikin apa? Jembatan tol. Hah? Jembatan tol, dermaga ya. Steher. Jadi baru semacam ini ya kemarin ya. Ini mau dilebarkan. Oh, udah runtuh. Oh iya betul. Kebetulan juga ini lagi musimnya lagi kemarau ya, airnya turun. Rata-rata sini warga Dayak apa? Ahe semua ya. Oh, tapi ada juga mungkin yang daerah lain gitu, Dayak mana gitu? Dayak semua sih. Oh, Dayak semua ya, Dayak Ahe rata-rata. Ampus Kak Mai gitu ya. Nah, itulah kayak akhir. Oke. Jadi gotong royong mereka untuk bangun jembatan. Bukan jembatan, apa namanya? Dermaga, steher.
untuk masuk ke kampung Kaliampuk itu bisa juga melalui jalur darat gitu? Bisa. Tapi lewatnya? Oh bisa ya? Berarti boleh nanti pulangnya lewat sana? Kalau lewat sana tuh pada sebelum bawang sana dia gantung nggak boleh pak, jangan tahu susah. Oh takutnya susah ya? Tapi kalau orang sini udah paham, biasa lewatnya jalur sawit ya, nggak melewati ini Sungai Kapuas gitu ya? Pak, dulu kalau misalkan sebelum ada kayak jembatan yang lewat jalur darat di mana Sukalanting sana, kita mau ke Pontianak melewati pakai apa? Motor air. Oh, jadi sekarang-sekarang aja mulai bisa melewati jalur darat ya. Kalau dulu-dulu kita perginya melalui jalur sungai gitu. Mau berapa lama dari sini sampai ke Pontianak biasanya? Motor air ya? Motor air mau 5 jaman lebih. Oh, 4 jam 5 jam gitu. Satu jam lebih. Atau 2 jam ya. Jalannya jelek. Iya. Sekarang jalan hancurnya mau 2 jam sampai Pontianak sana. Oh, gitu ya. Kalau lewat darat di sini. Tadi saya lewat mana Sukalanting 2 jam juga. Tapi waktu kali nyebrang. Iya, 2 kali nyebrang. Oh, yang ini 1 kali aja. 1 kali aja. Kita kalau dapat pemerintah bantu kita nih. Ya, mudah-mudahan ke depannya nanti pemerintah ada yang ngerti, ada yang peduli mau bantu ke sini gitu ya. Karena ini lumayan jauh soalnya. Iya. Belum jadi jalan lintas batas tuh sampai ke sana belum jadi. Ada jalan bersahabat. Gimana, Pak? Dari Zakia sampai sini udah hampir rampung. Oh, hampir rampung. Oh, jadi ini tembusnya Zakia nantinya ya. Oh. Zakia baru ke Kecamatan Kumpai Raya. Heeh, Kumpai Raya. Itu karena mereka jam terus belum jadi. Belum jadi enak paling enak kita, paling enak iya. Oke, Pak, makasih semuanya ya. Kita lanjut jalan. Mari, Bu. Mari. Kita jalan dulu. Saya rasa saya harus belok ke kiri terlebih dahulu. Coba ya, kita ke kiri. Nah, jadi kita tadi masuk ke sana, disambut oleh warga pas kebetulan lagi kerja bakti, gotong royong bikin steher. Jadi kayak gini suasana perkampungannya. Kita ke ujung sana terus, siapa tahu nanti kita bisa melihat. Hey, Bu. Ibu, kalau ke sana kemana? Kemana mau ke Riak Bandung. Riak Bandung. Kalau sekolahan SD di sini di mana? SD di sana kan, Pak. Oh, berarti saya belok lagi. Iya. Di sini kampung-kampung aja, rumah-rumah aja. Ya. Oke. Coba mendekat ke sekolahan SD-nya di sini. Bentar ya. Halo. Lagi pada apa ini? Bakar-bakar apa? Kayu. Ini kita lewat sini enggak apa-apa kah? Ini apa ada tanaman apa? Padi ya. Wah, kita lagi istirahat. Lagi istirahat. Boleh lihat sini, Ibu semuanya. Wah, ini seru. Kelas berapa? Kelas 5. Semuanya kelas 5. Oh, kelas 4. Tinggalnya di sini semua? Iya. Nanti kalau lanjut SMP kemana kita? Pematang. Oh, Pematang. Jauh lagi dari sini? Oh, kita harus nyebrang sungai ya lagi ya? Kita lihat ke dalam sana. Boleh ke situ, Bu? Boleh.
Kita lihat di situ ya. Wah, seru nih. Jadi ini kebetulan lagi liburan ya. Ini SD atau TK? SD. Oh, SD. Permisi ya, lihat ya. Wah. Halo kalian semua. Gimana kabarnya? Udah sekolah, udah selesai belajar? Udah lagi istirahat nih ceritanya ya. Wah. Gimana, Bu? Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu yang lain kadang libur ya. Ini sekarang yang di sini masih sekolah, tapi bersih-bersih gitu ya. Ini ibu-ibu semua? Apa ibu guru atau ibu murid? Oh, itu ibu gurunya. Ini ibu murid. Oh, guru juga di sini. Oh, honor di sini. Di sini rata-rata honor semua kah? Oh, ada yang pegawai juga. Tapi mereka semuanya dari sini gurunya, Bu. Dari mana mereka kebanyakan? Dari Pontianak, terus mereka ke sini pakai gimana? Ya, jauh itu loh, Bu. Oh, jadi dengan cara misalkan tadi kayak nyebrang Sungai Kapuas gitu. Jadi perjalanan dari Pontianak ke sini selalu kayak gitu terus ya. Apalagi nih kalau pas musim hujan gimana? Halo semuanya, saya boleh nanya? Boleh. Enak enggak tinggal di kampung? Tinggal. Sudah pernah pergi ke kota? Pernah. Pernah ke Pontianak? Kalau boleh tahu di sini rata-rata dayaknya daya apa? Daya Ahe. Tapi ada juga yang etnis Tionghoa ada ya? Ada. Campuran Tionghoa gitu ada. Oh gitu. Iya, saya boleh tahu namanya siapa? Martin. Martin. Martin punya cita-cita jadi apa, Tin? Jadi polisi. Waduh. Ini seru. Ini juga masih sekolah di sini ya? Kamu kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. Ini kelas berapa? 6. Kamu kelas berapa? Oh, kelas 6. Ada yang punya cita-cita jadi dokter, ada enggak? Ada! Yang cita-citanya jadi tentara, ada enggak? Ada! Wah, banyak juga rupanya. Biar nanti ada yang dari kampung apa Taliampuk sini bisa menjadi tentara salah satunya. Kalian nanti, yang penting kalian belajarnya yang rajin ya. Oke, gitu aja. Makasih semuanya. Saya lanjut jalan lagi. Ayo kasih dada itu, kasih dada. Drone-nya kasih dada. Dadah. Jalan dulu ya. Pakai sepeda semua ya di sini ya. Oke, kita mau coba masuk ke pinggir sungai melalui jalan ini. Kalau bisa kan bisa, tapi saya rasa bisa. Jadi ini rumah-rumah warga kurang lebihnya semacam ini. Ini kita mau coba mendekati ke pinggir sungainya. Ini kampung-kampung warga Dayak yang berada di pinggir Sungai Kapuas. Hah? Oh, Setia Baru. Kalau warganya di sini rata-rata warga Dayak. Dayak Ahe ya? Campur. Campur. Kalau Bapak orang apa? Orang Dayak.
Oh, Dayak Ahe gitu. Jadi ada juga warga lain gitu ya. Pekerjaannya sebagai apa di sini, Pak? Petani, Pak. Oh, petani. Iya. Bukan nelayan, bukan ya? Karena sebetulnya di samping ini kan langsung sungai ya kalau kita lihat ya. Ada juga yang nelayan. Oh, ada juga yang nelayan. Nah, jadi cari ikan. Oh, gitu. Biasa dapat ikan apa, Pak, di sini, Pak? Macam-macam. Heeh. Suara, baung, gitu, labau. Tapi mereka pakai untuk sendiri atau dijual? Maksudnya dijadikan lauk sendiri? Ada kelebihan ya jual. Oh, kelebihan dijual. Iya. Ini kalau misalkan mau pergi ke pasar juga kemana, Pak? Pasarnya di daerah rantai sana, Oh, dekat transmigrasi. Malah pasarnya di daerah situ. Nah, jadi kalau misalkan mau belanja, kita larinya ke arah transmigrasi sana. Iya. Kalau lebih besarnya kemana? Pontianak. Ah, yang lebih besarnya Pontianak. Oh gitu, tapi mungkin yang kecil-kecil kita masih bisa ya cari yang di sekitaran sini gitu ya. Sawit nggak ada, nanam sawit gitu? Ada. Oh ada juga. Tapi kalau kita lihat di situ memang sebagian besar petani ini padi ya, nanam padi ya, gitu ya. Petani padi, ya sembilan sawit. Sawit gitu. Nah, gitu. Kalau padinya biasa sampai berapa bulan untuk satu kali panen, satu kali nanam? Satu kali nanam itu satu tahun. Satu tahun ya? Iya. Oh gitu, lama berarti. Satu tahun satu kali. Satu tahun satu kali maksudnya. Di sini termasuk suka banjir enggak, Pak? Hah? Banjir? Yo, sering. Sering. Kemarin 3 tahun enggak beladang, Pak. Udah 3 tahun enggak beladang. Karena banjir terus banjir gitu. Banjir terus acep ini. Oh, gitu. Banjir. Tapi sekarang alhamdulillah ya mungkin udah bisa ditanami untuk tahun ini. Sih, alhamdulillah lah enggak ada banjir. Enggak ada banjir ya sekarang. Banjir bulan 12 kali. Kalau tanahnya, ayo dong sini dong. Masuk. Saya sama bapak kamu nih. Ya masuk, Pak. Udah sini aja dulu. Ya. Kakek kirain bapaknya. Jadi kalau tanahnya jenisnya tanah apa, Pak? Sini, Pak. Ya jenis campur-campur hitam, Bu. Bukan Sini. Bukan ini, apa namanya? Gambut gitu, bukan? Gambut di darat sekali. Oh, kalau di darat sekali itu gambut, kalau di sini tanah hitam sama putih gitu ya. Iya. Ini apa, Pak? Namanya apa ini, Pak? Ini nih. Takin ya? Nah, ini namanya takin, biasa dipakai untuk angkut-angkut barang ya, Pak ya. Angkut sawit ini ya. Wow. Bisa sampai berapa kilo ini dalam satu ini takin nih? 30 kilo? Ya. Mak, ini berarti berat ya, termasuk besar ya isinya ya, Pak ya? Kalau kecil-kecil itu biasa 5 buah, Pak. 5 buah? Saya buah. Iya. Panen sawit sendiri atau panen punya perusahaan? Sawit sendiri. Pribadi. Oke, jadi teman-teman mungkin itu aja yang bisa kita lihat suasana perkampungan warga Dayak Ahe di sini yang berada di tepian Sungai Kapua. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak ya. Terima kasih. Oke, kita mau coba lihat ke pinggir sungai di sini. Ini kalau pas cuaca lagi naik airnya, pasti di sini banyak air ya, Pak ya, sini ya. Nih, kita langsung menuju ke pinggiran Sungai Kapuas. Keren ya di sini. Wah, keren, Pak. Adem gitu ya. Anginnya kuat juga di sini. Ya? Gimana, Pak? Ya untuk wisata keren di sini memang. Jadi ini biasa dipakai untuk loading atau bongkar muat kayak semacam apa namanya sawit gitu, Pak ya. Di sini bongkar muatnya, jadi dibawa pakai kayak gini kapal ini. Nih kapal ini. Kalau naik luar biasa, sini lebih keren lagi karena tertutup air semua di sini, Pak ya. Oke, jadi kayak gini.